Oke coy, selamat datang di Calamity Gaming Jaya Indo. Sorry coy, gue ngomongnya bisik-bisik karena gue ngerekam ini tengah malam coy. Takut diomelin coy. Oke coy, kita langsung mulai aja coy. Yang penting upload konten, oke. Kita main biliar coy malam-malam supaya dapat lawan yang mantap. Oke. Kita mulai dulu spin coy. Supaya dapat duit nih buat modal. Lumayan coy, 500. Buat beli inian. Ale-ale enggak dapat ale-ale mah. Ya sure. Oke, kita mulai coy. Itu nama gue tuh kalau lu mau. Tuh kalau lu mau add tuh nama gue tuh. Update coy. Nggak kenal itu kenapa jadi temen gue ya, apa karena gue koneksiin ke Facebook kali ya. Dulu kan Facebook gue nge-add semua orang kan. Duit gue 50.000 coy. Jadi kalau 50.000 kita main yang kita main di ya kita main di ini ya Sydney karena 20.000 ya. Oke, kita irit coy. Gua ganti tongkat dulu coy. Orang pro biasa. Oke. Kita pakai tongkat karbon. Nih, lihat nih teknik. Teknik gua nih jarang ada yang punya nih. Ya. Bukan, masukkan satu doang maksud gua. Tapi ini sangat menonjol, sangat mantap. Digunakan oleh para ahli. Ahli dermatologi dan geofisika. Oke. Gak apa-apa, itu trik coy. Gua lupa. Apa sebenarnya hidup gue ya mana begitu. Ini orang maunya apa sih, recokin gue banget. Mantap. Mantap nih ya. Ini teknik ini biasa digunakan oleh para ahli geofisika. Tuh, teknik ini sering dipakai ya, oke. Dan wajib pakai tongkat karbon. Karbon dioksida. Gampang mudah untuk ditiru. Oke, op, sekarang kita masukin di sebelah kanan. Oke, tuh sudah terarah ya, terarah sangat sangat terarah.
Kalau udah kayak gini kan mentok. Nah, ini namanya trick shoot. Ini ku spinnya di outer ke kanan biasanya. Paling pojok kanan. Jadi pas ditarik dia mau ke kanan nih. Ya hampir lah ya, hampir, hampir masuk. Aduh. Putih juga dimasukin. Ini orang dari mana sih? Dari Australia, negara tetangga. Kita kasih pencerahan. Dih. Kok gak masuk? Wah, kurang. Kurang ternyata, kurang. Ada sedikit kesalahan teknis ya. Namanya juga manusia gitu. Bola gue ditendang lagi sama dia. Masuk sih, cuma bola gue juga ikut masuk, bola putihnya. Biarkanlah, si Mildred ini kan cewek, jadi kita kasih pur dulu lah ya. Bahasanya pur. Purnama maksudnya. Mildred, ayolah Mildred. Jangan masuk. Udah gatel. Sumpah, ini sih ngeledek gua sih. Ini orang maunya apa? Itulah bola oren lah. Oren, gua udah sering salah teknis nih, miss mulu. Asal-asalan ini orang mainnya. Suka-sukanya, suka-suka dah. Menang 200 perak. Syukurin lu, ah. Jajan orang kaya lagi nih orang. Menang coy. Sangat sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Apa ini? Suruh beli 10.000 Victory Roll. Aduh, nyamuk. Nah, kita beli aja lah 10.000 itu murah. Kita nih sultan, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, mantap. Eksklusif nih, apa nih? Suruh beli ogah. Kita dapat duit. Wih, mantap, mantap, mantap. Kita collect dulu. Chat hello doang, udah sangat tidak berguna. Duit gue sekarang sisa 45.000, ya murah. Gue cobalah main di paling mahal mana ya? Di Tokyo dulu aja deh. Gue pemula. Lawannya Nasir nih, pedangdut ya, Nasir tuh. Oh oke okay, oke okay. kita nyoba tongkat baru coy. Nah, Nemesis cu. Biasa kita tarik ke kanan. Ke bawah. Coba sekarang kita ke bawah. Kita tarik dikit. Satu bola masuk lah ya. Ini tongkatnya enak ya, kenceng ya. Bahaya juga. Bahaya. Jangan.
Oke, gue solid. Sangat solid sekali. Seperti hidup ini. Kita kasih. Tongkatnya kenceng banget. Tongkat Nemesis. Oke. Sudah mantap lah ya. Kenapa sih bisa begitu? Kenapa bisa begini? Bisa begitu? Biarkan Nasir, kayaknya dari Arab. Kita coba lihat. Nasir berasal dari Turki. Oke. Mantap. Dan dia ada ranknya hustler. Gua ranknya apa sih? Hustler juga. Padahal gua amatiran. Kita lihat Nasir. Sepertinya tidak bakal masuk sih menurut saya. Sudah gua duga. Dia mempermainkan saya. Baiklah. Mantap nih, posisi yang mantap. Ya, bola gue juga masuk. Emang gue sedikit ceroboh, tapi itu merupakan salah satu taktik yang digunakan dalam perang gerilya di Jerman ya, di Jerman ya. Jerman, jajaran semanan. Ya, gue malah ngelawak. Masuk itu. Sangat mudah ditebak dan sangat mudah dicerna oleh sekumpulan para aktivis. Kita lihat saja apakah ini bakalan masuk atau tidak. Sepertinya sih tidak. Nasir, please jangan masuk Nasir. Ya, ya terima kasih banyak Nasir. Nasir, Nasir goreng. Bismillah, masuk. Ya, masuk. Oh ya, ini yang saya sudah saya gunakan taktik ini semenjak tahun 78 lah ya. Ini taktik yang sangat enggak begitu. Maksud saya menyenggol ke kanan, bukan ke kiri, oke. Masuk itu. Wah, apa ini? Sepertinya saya kalah. Oke. Saya akan menerima dengan lapang dada. Ya, ternyata saya kalah. Tak apalah, 5.000 itu hanya cuma bisa beli es buah. Gampang aja. Saya bisa dapatkan yang lebih. Kalah saya. Menang sekali, kalah sekali. Oke, tak apalah. Itu namanya proses seperti hidup ini. Oke. Oke lah, kawan-kawan. Cukup sampai di sini dulu karena sebentar lagi sahur, oke? Gue juga mau makan sahur dulu, oke? Supaya nanti kuat buat menjalani ibadah puasa, oke? Sampai di sini dulu, coy.